Pemirsa, sidang kasus gugatan PT Prudential Life Assurance terhadap mantan karyawannya Lani Rosaria terus berlanjut hingga agenda keterangan saksi di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Dalam kesaksiannya, saksi yang juga mantan rekan kerja Lani menerangkan posisi serta kinerja Lani selama bekerja di PT Prudential Life Assurance. Sidang gugatan PT Prudential Life Assurance terhadap mantan karyawannya, Lani Rosaria, terus berlanjut hingga agenda keterangan saksi di Pengadilan Hubungan Industrial PHI Bandung. Dalam agenda saksi tersebut, tim kuasa hukum Lani mendatangkan seorang saksi, Debbie Caprilano, yang juga merupakan mantan karyawan PT Prudential Life Assurance dan rekan kerja dari Lani Rosaria. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan terkait kondisi pekerjaan serta posisi dirinya dan Lani selama bekerja di PT Prudential Life Assurance. Kuasa hukum Lani menilai pihaknya sengaja mendatangkan saksi rekan kerja Lani sehingga majelis hakim dapat mengetahui terkait kinerja dan prestasi Lani selama bekerja di PT Prudential Life Assurance. Kita hanya ingin menegaskan bahwa apa yang sudah dialami oleh tergugat persis seperti apa yang dialami oleh saksi. Itu yang kita mau bongkar, mau sampaikan kepada majelis, bahwa dari 2004 sepengetahuan saksi pun saudara Lani sudah bergabung dengan PT Prudential dan baru kemudian diperbarui kontraknya pada tahun 2014 dengan kontrak berupa hasil area sales manager. Jadi dari 2004 sampai 2014, seperti yang diterangkan oleh saudara saksi tadi, tidak ada kontrak apa-apa lagi, tidak ada perjanjian apa-apa lagi antara tergugat dengan penggugat. Karena itu dari... Sementara itu, kuasa hukum PT Prudential Assurance tidak mau memberikan komentarnya terkait jalannya sidang atau keterangan yang saksi lontarkan dalam persidangan. Sidang pun akan dilanjut pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi. Seperti diketahui, kasus gugatan antara PT Prudential Life Assurance dengan mantan karyawannya tersebut terjadi lantaran perbedaan hitungan masa kontrak kerja. Lani sudah bekerja di PT Prudential Life Assurance sejak tahun 2004, namun PT Prudential Life Assurance menganggap Lani bekerja mulai tahun 2017. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.